وأن يحب المرأة وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. Bahwasanya dia menyukai seseorang tidak lain tidak bukan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Kita menyukai orang yang disukai oleh Allah, bukan karena faktor lain, dan kita membenci orang karena Allah membenci. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak suka tapi dia soleh, usahakan kita suka pada dia karena Allah menyukai dia. Kita tidak suka tapi dia berbuat baik, sukai perbuatan baik. Kenapa? Karena Allah menyukai perbuatan baik. Nah, kita mesti seperti ada perasaan tidak suka buta saja. Nah, tidak suka semua jadi ada kacau. Kacau. Maka sih yang kedua, puncak tahu seseorang. Ini penting. Puncak tauhid, kesimpulan tauhid, kesimpulan iman, mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah walaupun kita membencinya. Ulangi, mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah sekalipun kita membencinya. Membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah walaupun kita menyukainya. Kalaulah tagadun al-kubin, mencintai sesuatu yang dicintai Allah sekalipun kita membencinya. Membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah walaupun kita menyukainya. Itulah itu saya lelah. Ini penting. Lanjutkan sedang lima. Kita baca di jawab. Salah sumang kurna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka dia akan mengecap manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwasanya Allah dan Rasulnya hendaklah lebih dia cintai daripada yang lainnya. Wa ayyuhibbal mar'a, bahwasanya mencintai seseorang, la yuhibbu illa lillah, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Wa ayyakraha ayyahuda fil kufri kama yakrahu ayyakzafa finna ayyukzafa finna. Bahwasanya yang ketiga, dia membenci untuk balik kepada kekafiran. Sudah hijrah ingin balik lagi pada kekafiran, dia membenci kembali kepada kejahatannya, kembali kepada maksiatnya, kembali kepada kelalaiannya, kembali kepada kekafirannya, karena sebagaimana yakrahu ayyukhzafa minna, sebagaimana dia membenci akan dilemparkan ke neraka. Yang ketiga, kalau sudah seperti itu, sudah mencintai Allah, mencintai orang karena Allah, kemudian membenci kepada kekafiran yang pernah dibuat, membenci kepada godaan kekafiran masa lalu, seperti bencinya kita dilemparkan ke neraka, wajada halawatal iman insyaallah. Dia akan mendapatkan manisnya iman insyaallah. Thank you.